Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli Halim dan mari lihat apakah berita menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman caj tambahan SST 6% terhadap beberapa perkhidmatan digital. Antaranya Netflix mengumumkan yang mana cukai SST akan dikenakan bermula 9 Januari untuk pelan basic, standard dan premium. Sementara pelan mudah alih pula tidak akan menerima sebarang kenaikan harga dan cukai. Bukan itu sahaja, Google Play Store dan Adobe Creative Cloud juga turut akan mengenakan caj tambahan SST 6% bermula Januari 2020. Caj ini tertakluk kepada pembelian aplikasi, kandungan dan pembelian dalam aplikasi di Google Play dan Adobe. Selain itu, Twitter kini memaparkan notifikasi saranan mencari maklumat mengenai vaksinasi dan kesihatan mental. Jika carian menggunakan kata kunci vaksin, Twitter akan melakukan saranan untuk mencari maklumat sahih menerusi portal MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara untuk carian kesihatan mental pula akan memaparkan Befrienders KL. Grab kini menguji perkhidmatan Grab Bike di kawasan sekitar KLCC. Pengguna dikenakan caj tambang asas sebanyak RM3.70, caj perkhidmatan sebanyak RM30 dan caj RM0.55 untuk setiap kilometer antara 1 km sehingga 5.5 km. Untuk Grab Bike, tempahan boleh dilakukan menggunakan aplikasi Grab utama. Beralih ke arena teknologi peranti, Samsung dijangka akan memasarkan telefon pintar dengan skrin boleh lipat seawal Februari 2020. Peranti bakal menawarkan skrin bersaiz 6.7 inci dengan rekaan hampir petak apabila dilipat. Selain itu, Galaxy Fold generasi kedua juga akan diperkenalkan pada penghujung 2020 kelak. Mengenai Samsung lagi, ia turut akan mempertontonkan televisyen nyebingkai penuh yang dinamakan Zero Bezel TV. Ia menawarkan rekaan skrin menyeluruh dengan pilihan saiz skrin 65 inci. Peranti ini dijangka akan diperkenalkan pada acara CES 2020 kelak. Pada minggu ini juga, Xiaomi mengumumkan penangguhan penjualan peranti Mi Mix Alpha. Hal ini berkemungkinan besar disebabkan oleh kesukaran teknikal dalam penghasilan peranti berkenaan. Xiaomi juga turut mengumumkan penawaran jam tangan pintar terbaru iaitu Mi Watch Color. Ia menawarkan skrin 1.39 inci AMOLED, bateri sebesar 420 mAh serta hadir dengan sistem operasi Wear OS. Setakat ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti ini untuk pasaran tempatan. Tidak ketinggalan, Apple bakal melancarkan jam tangan pintar Apple Watch edisi Product Red seawal tahun 2020. Setakat ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi dan dijangka akan diperkenalkan pada bulan Mac 2020. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Dell mengumumkan beberapa ciri baru untuk pengguna iPhone pada tahun 2020 ini. Ia termasuk sokongan app mirroring yang membolehkan pengguna mengawal aplikasi pada iPhone dan sokongan pemindahan file dari komputer ke iPhone. Kemaskini ini dijangka akan diperkenalkan melalui perisian Dell Mobile Connect pada tahun ini. WhatsApp minggu ini mengumumkan aplikasi berkenaan berhenti menyokong peranti yang masih menjalankan Android 2.3.7 Gingerbread ke bawah dan iOS 8. Sokongan ini akan ditamatkan bermula 1 Februari 2020. Seterusnya, YouTube memperkenalkan sistem penyuntingan bahagian video yang melanggar hak cipta secara automatik iaitu Assisted Trim. Sekiranya lagu yang dituntut, ia membolehkan pengguna menukar audio, membisukan audio atau memotong terus bahagian yang dituntut. YouTube juga akan menambah fungsi lain bagi memperbaiki proses menuntut hak cipta pada tahun 2020. Dalam arena teknologi tempatan pula, SK Taman Pelling Johor telah mula mengimplementasi kaedah pintar bagi merekod kehadiran para pelajar. Dengan ini, ia dijangka dapat memudahkan pengurusan harian selain dapat meningkatkan aspek keselamatan sekolah. Bank Negara Malaysia minggu ini mengumumkan penawaran sehingga 5 lesen untuk bank digital di Malaysia. Dengan ini, pengguna dapat membuka akaun bank secara atas talian ataupun melalui aplikasi khusus dengan mudah. Menurut perfailan Bursa Malaysia, 7-Eleven kini telah mengambil pegangan pada syarikat My Interactive Lab iaitu syarikat di sebalik perkhidmatan di GoRide. Melaluinya, syarikat tersebut boleh memasuki arena teksi motosikal selain menggunakan Diego Ride sebagai perkhidmatan penghantaran untuk cawangan 7-Eleven seluruh negara. Akhir sekali, Diego Ride telah mula beroperasi di Malaysia. Ia menawarkan perkhidmatan pengangkutan dan penghantaran makanan dan dokumen di Lembah Klang terlebih dahulu. Bagi yang berminat, aplikasi Diego Ride boleh dimuat turun menerusi Play Store dan juga App Store. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari amaz.my untuk ketahui berita lebih lanjut dan juga langgan ke YouTube channel kami untuk kandungan yang lebih menarik. Anda telah bersama saya Fazli Halim. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.